Selamat sore. Selamat datang di Desa Mas. Apa kabar? Saya Iwayan Muka. Bapak saya mengasih saya nama Iwayan Muka karena saya yang meneruskan bapak saya membuat muka. Topeng itu bagian dari muka. I want to. This is woman and this is man. Oh, how awesome. Why this double? These are people. People already married. People already married every day together. People already married every day. Have a problem? You have a problem. You don't have a problem. Yeah. You see, yeah. This is a clown. This is a... This is smiling. You can see. Happy wife, yes, happy yes. life. Yeah, this is... Happy, happy wife, happy life. And this is a smiling. Topeng ini sama dengan muka. Contoh muka wanita. Kalau mak wanita itu udah komplit ya, pakai lipstick, pakai make up pasti cantik. Topeng itu juga sama. Kalau kualitasnya udah bagus, auranya akan timbul ini. Nah, kebanyakan di Bali, orang Bali itu membuat barong, randa, ada barong macan, barong bangkal, itu semua dari kayu kulit. Karena dewanya itu cepat masuk karena ini ada kontak antara dewanya dan kayu kulitnya. Nah, makanya kebanyakan orang Bali itu memakai kayu kulit. Ini Presiden Timor Leste, dulu dia belajar bikin topeng di sini. Ini saya menari dulu tahun 2003, konferensi tinju dunianya ada diadakan di Bali. Ini saya menari ya, menyambut kedatangan konferensi tinju dunia. Nah, ini saya dulu menerima penghargaan dari Menteri Purwacik. Dan ini juga Ibu Presiden Megawati yang pernah ngambil topeng di sini. Semua anak muda Bali, marilah kita bersama-sama meneruskan warisan budaya seni. Kalau tanpa ada seni di Bali, mungkin tamu mancanegara itu akan berkurang ke Bali. Nah, karena di Bali sekarang kita dihidupkan dengan seni.